Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau langsung hewan atau sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di salah satu tempat penampungan hewan di Dusun Cikeuyeup, Desa Cilayut, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan APD lengkap didampingi Bupati beserta unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Dirjen Peternakan dan rombongan melihat langsung ke lokasi dan memastikan penanganan sapi yang terjangkit PMK ditangani dengan baik. Mentan mengatakan bahwa kedatangan tersebut untuk memastikan bahwa dari Kementerian Pertanian dan Dirjen Peternakan telah bergerak untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi serta memonitoring perkembangan hewan suspek PMK di Indonesia. Mentan menegaskan bahwa PMK dapat disembuhkan dan tidak menular ke manusia. Dari 48 kabupaten dan 16 provinsi di Indonesia, bahwa PMK tersebut memang ada, tetapi penyembuhannya sangat maksimal dan tingkat kematiannya sangat rendah. Hari ini kita datang untuk memastikan bahwa semua kekuatan-kekuatan yang ada di jajaran pemerintah, khususnya di Kementerian Pertanian, lebih khusus lagi ke Dirjen Peternakan, telah bergerak untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dari suspek PMK itu, ya, dari 48 kabupaten yang kena seluruh Indonesia dan dalam 16 provinsi yang ada. Ingat, ingin yang saya sampaikan bahwa PMK ada, tapi proses penyembuhannya sangat maksimal. Artinya tingkat kematian sangat sedikit, proses penjualannya luar biasa. Dan hari ini saya bersama anggota DPR Komisi 4, Pak Sutrisno, sudah mengintervensi Sumedang dan kita lihat proses-proses ini berjalan. Di Kabupaten Sumedang, dari data yang masuk dan laporan petugas di lapangan, total ada 18 sapi di tempat penampungan di Desa Cilayung, 2 sudah dinyatakan positif dari hasil lab dan sisanya terjangkit. Diki Guntara, Bandung TV.